Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan bagi yang berpuasa, semoga puasa kalian lancar dan kalian kuat sampai berbuka nanti teman-teman. Oh iya, hari ini kita masih membahas dan mempelajari tentang tata surya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, walaupun kita masih di rumah aja dan masih masa pandemi, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita mencegah penularan virus COVID-19 teman-teman. Nah sekarang kalian siapkan ya buku kalian masing-masing. Kakak, lihat deh kak, nih. Aku lihat di berita kalau ada asteroid yang ingin menabrak bumi. Coba lihat. Oh, ini menurut lembaga antariksa Amerika Serikat, asteroid 2001 F032 akan mendekat dalam jarak 2 km. Ini bukan menabrak, tapi mendekat ke atmosfer bumi. Ini justru kesempatan yang bagus loh buat para astronom mempelajari banyak hal mengenai asteroid 2001 F032 ini. Oh, kok namanya lucu juga ya kak? Kayak kode gitu, 2001 F032. Nah makanya hari ini kakak mau ngejelasin ke kamu dan teman-teman di rumah mengenai asteroid. Kamu ikut dengerin ya. Iya kak. Yuk sini. Iya. Kamu tahu tidak, asteroid-asteroid di luar angkasa itu punya nama. Nama-nama asteroid itu diambil dari nama orang-orang yang tinggal di bumi. Di antara nama-nama orang itu, ada nama-nama orang Indonesia loh. Salah satu yang terbaru adalah asteroid 12937 Premadi. Nama ini diambil dari nama Premana W. Premadi, seorang astronom perempuan Indonesia. Pemberian nama itu dilakukan pada tahun 2017. Asteroid 12937 Premadi ini sesungguhnya sudah ditemukan sejak 24 September 1960 oleh pasangan Cornelis Johannes van Houten dan Ingrid van Houten Groeneveld dari Belanda. Asteroid ini termasuk asteroid yang sangat redup, sehingga membutuhkan teleskop untuk melihatnya. Penganugerahan nama asteroid itu diberikan oleh Organisasi Astronomi Internasional atau IAU pada Premana W. Premadi atas kiprahnya sebagai astronom. Premana W. Premadi yang juga biasa dipanggil Bu Nana memang sangat mencintai astronomi. Selain bekerja sebagai dosen, beliau juga sangat aktif membangun kesadaran astronomi di masyarakat, khususnya anak-anak. Beliau berkata, "Alam semesta terlalu indah untuk diabaikan. Alam semesta menyimpan cerita tentang masa lalu dan masa depan kita. Alam semesta menghidupkan jiwa dan pikiran saya karena mengizinkan saya untuk bertanya tanpa batas." Wah,
Keren banget ya kak, aku jadi pengen kayak Bu Nana. Kamu pasti bisa. Nah teman-teman, tadi kalian menyimak kan cerita tentang Bu Nana tadi. Sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kalian tinggal tulis jawabannya di buku kalian masing-masing teman-teman. Pertanyaan yang pertama, siapa nama tokoh yang diceritakan di cerita tadi dan apakah profesi beliau? Pertanyaan yang kedua, kenapa nama Bu Nana dijadikan nama asteroid? Pertanyaan yang ketiga, siapa nama sesungguhnya penemu asteroid yang diberi nama asteroid 12937 Primadi ini? Aku tahu, tokoh yang diceritakan kakak tadi bernama Bu Nana atau nama aslinya Premana W. Primadi. Terus, mengapa nama beliau dijadikan nama asteroid? Karena sebagai penghargaan untuk Bu Nana atas kiprahnya sebagai astronom. Wih, pertanyaan yang terakhir apa? Apa ya? Aku lupa, Kak. Jawaban pertanyaan terakhir, nama sesungguhnya penemu asteroid itu adalah Cornelis D. Hannes van Houten dan Ingrid van Houten Groeneveld dari Belanda. Oh iya kak, itu namanya. Soalnya susah sih namanya. Nah teman-teman, bagaimana? Jawaban kalian sama tidak dengan jawaban Kak Kinan dan Dimas? Setelah ini, yuk kita lengkapi kalimat rumpang berikut ini. Siap kan? Let's go! Let's go! Ayo berlatih! Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini dengan kata-kata dari dalam kotak yang paling sesuai. Kalimat pertama, titik-titik adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Ilmu yang mempelajari tentang benda luar angkasa adalah astronomi. Kalimat kedua, ahli astronomi disebut titik-titik. Jawaban yang tepat adalah astronom. Gedung yang dilengkapi alat-alat teleskop, teropong bintang, dan sebagainya untuk keperluan pengamatan dan penelitian ilmiah tentang bintang dan benda langit lainnya disebut titik-titik. Jawabannya adalah observatorium. Ruang di lapisan udara bumi disebut titik-titik. Ruang di luar lapisan udara bumi disebut juga luar angkasa, teman-teman. Asteroid itu titik-titik, sehingga harus menggunakan bantuan teleskop untuk melihatnya. Keadaan asteroid yang redup mengharuskan kita menggunakan teleskop untuk melihatnya. Berbagai macam benda langit lebih jelas jika titik-titik saat malam hari. Jawabannya adalah diamati. Perhatikan peta langit pada gambar berikut. Peta ini memuat banyak bintang. Coba perkirakan banyaknya bintang yang ada di peta tersebut. Kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Ayo membaca. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu dong ya jawabannya tadi berapa perkiraan bintang yang ada tadi. Kamu gimana, Dim? Dim? Dimas. Maaf kak. Kamu serius banget sih? Kamu nemu berita apa lagi? Coba lihat.
Ini nih kak, aku lagi cari situs tentang benda-benda langit. Tapi aku bingung nih kak, apa sih bedanya asteroid sama komet? Nah, Kak Kinan jelasin lagi ya, apa perbedaan asteroid dan komet? Kalau asteroid itu terbentuk dari objek yang tersisa dari pembentukan tata surya. Jadi, bentuknya bebatuan. Kalau komet, Kak? Komet juga terbentuk dari material sisa pembentukan tata surya. Namun, bedanya komet terbuat dari es dan debu, bukan batu. Oh, gitu. Tapi, sama-sama ada di tata surya kita kan, Kak? Iya. Komet itu tempatnya jauh dari matahari dan disebut juga garis es atau salju. Dia juga melewati orbit Mars dan Jupiter. Dan dia juga mempunyai suhu yang sangat rendah untuk membekukan air. Tapi komet juga mengelilingi matahari juga kan kak? Iya, dia punya lintasan yang bentuknya sangat lonjong. Pada saat mendekati matahari, debu dan es meteor akan menguap terkena angin matahari dan membentuk ekor yang panjang. Di langit malam yang cerah, komet tampak seperti bintang berekor. Komet namanya bermacam-macam ya kak? Namanya juga berbeda-beda lagi, sama seperti asteroid. Iya betul, tapi komet yang paling terkenal itu namanya komet Halley. Oh, pasti ditemukan oleh orang yang bernama Halley. Kok kamu tahu sih? Tahu dari mana? Betul-betul, komet Halley itu ditemukan oleh seorang astronom yang bernama Edmund Halley pada tahun 1682. Berdasarkan perhitungannya, komet Halley ini rutin melintas mendekati bumi setiap 74 sampai 79 tahun sekali sejak tahun 240 sebelum Masehi. Dekat dengan bumi? Bakalan jatuh gak kak? Ada kok grafik perkiraan kemunculannya. Coba kamu perhatikan berikut ini. Grafik ini menggambarkan hasil perhitungan jarak terdekat komet Halley ke bumi dari tahun 1301 sampai perkiraan jaraknya di tahun 2134. Grafik ini terputus pada tahun 1607, 1759, dan 1835 karena tidak ada data yang tercatat pada tahun-tahun tersebut. Nah teman-teman, di luar angkasa sana masih banyak sekali komet-komet yang melintasi matahari. Bentuk lintasan komet itu pun sangat mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan satu komet untuk mengelilingi matahari. Komet lainnya apa aja kak? Coba kita perhatikan tabel berikut ini ya. Ayo mencoba! Tabel berikut menyajikan data waktu yang diperlukan beberapa komet untuk sekali mengelilingi matahari. Dapatkah kamu mengubah data ini ke dalam bentuk diagram batang? Pertama, buatlah garis mendatar dan garis tegak seperti gambar ini. Garis tegak mewakili lama waktu komet tersebut mengelilingi matahari, dan garis mendatar adalah nama kometnya. Apa saja tadi nama kometnya? Kamu masih ingat tidak, Dim? Ada Borli, Churyumov, Gerasimenko, Encke, dan apa lagi tadi ya? Setelah itu, berdasarkan data pada tabel tadi, tentukan tempat bertemunya garis, nama komet, dan lama waktu mengelilingi matahari. Kak Kinan kasih contohnya ya. Berdasarkan data pada tabel, komet Borli membutuhkan waktu 7 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Kita tunjukkan lewat gambar persegi panjang pada diagram yang menyentuh garis bilangan 7. Nah, teman-teman bisa membuat persegi panjang berikutnya untuk menunjukkan waktu yang diperlukan komet-komet lain untuk satu kali mengelilingi matahari. Aku sih agak lupa, Kak, cara membuat dan membaca diagram batang. Ya udah, kita belajar lagi yuk bareng teman-teman. Oke, Kak. Tapi aku mau ngambil buku dulu ya, Kak. Oke, oke. Cepetan.
Lama waktu yang diperlukan komet untuk satu putaran mengelilingi matahari berbeda-beda, bergantung pada lintasannya. Diagram berikut menyajikan data lama waktu yang diperlukan beberapa komet untuk menyelesaikan satu kali mengelilingi matahari. Berdasarkan diagram ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Komet apa yang membutuhkan waktu paling singkat untuk satu kali mengelilingi matahari? Iya, jawabannya adalah komet Encke. Komet apa yang membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk satu kali mengelilingi matahari? Betul sekali. Selain komet Swift-Tuttle, semua komet mengelilingi matahari kurang dari 100 tahun. Benar atau salahkah pernyataan berikut? A. Komet Templeton-Tuttle membutuhkan waktu lebih lama untuk satu kali mengelilingi matahari daripada komet Halley. B. Komet Swift-Tuttle membutuhkan waktu paling lama untuk satu kali mengelilingi matahari. Sudah tahu jawabannya? Pernyataan pertama salah, karena komet Halley hanya membutuhkan lebih dari 60 tahun, sedangkan Templeton-Tuttle kurang dari 40 tahun untuk mengelilingi matahari. Pernyataan kedua, betul. Karena lebih dari 120 tahun waktu yang dibutuhkan komet ini untuk mengelilingi matahari. Proyek minggu ini. Nah, sekarang saatnya kita membuat proyek kreatif kita minggu ini. Kalau sejak awal minggu kalian sudah menyiapkan dan merencanakan bahan-bahannya, sekarang saatnya kalian membuat model roketnya. Tahapannya bagaimana, Kak? Nih, tahapan yang pertama itu kalian harus menyiapkan kertas karton atau kertas bekas yang cukup tebal untuk membuat kerucut seperti ini ya, teman-teman. Kemarin Kak Kinan sudah membuat dan bentuknya seperti ini. Jangan lupa untuk melapisi bagian luar kerucut ini menggunakan selotip, teman-teman. Nih. Setelah itu, kalian tempelkan hidung roket ini di bagian dasar botol. Seperti ini. Setelah itu, kalian tempelkan potongan segitiga yang sudah dipotong seperti ini di bagian mulut botol. Kita tempelkan di keempat sisinya ya, teman-teman. Ini fungsinya sebagai sirip roket. Jadinya seperti ini, teman-teman nih. Jadi kita tempelkan di keempat sisinya ya, teman-teman, di dekat mulut botol. Setelah itu, kalian tempelkan dan kalian beri pemberat di bagian mulut botol, di bagian dalamnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalian penuhkan ini ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk disolotip agar lebih kuat. Jadinya akan seperti ini. Nih, kalian bisa lihat. Nah. Tuh. Tahapan selanjutnya, kalian berikan lubang kecil di bagian mulut botolnya seperti ini, teman-teman. Dan kalian tempelkan karet ya. Nih, jadinya seperti ini. Ini fungsinya nanti sebagai katup pompa ban sepeda yang akan kita luncurkan nanti. Nih. Setelah itu, kalian masukkan pompa ban sepedanya ke dalam sini. Nah, nanti kita luncurkan, teman-teman. Oh iya, kalau kalian mau menghias roketnya juga boleh kok, teman-teman. Nih. Besok kita akan lanjutkan menghiasnya dan meluncurkannya ya. Sekarang kita berefleksi terlebih dahulu yuk. Refleksiku. Sampai juga kita di penghujung pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman masih ingat tadi kita belajar apa saja? Tadi kita mengenal sosok Bunana atau Premanawe Premadi, sang astronom perempuan yang namanya diabadikan jadi nama asteroid. Kita juga belajar banyak kosakata baru dengan melengkapi kalimat rumpang. Jangan lupa
kita juga belajar tentang komet Halley dan berbagai macam komet lainnya yang disajikan dalam diagram batang. Betul, aku jadi bisa belajar bikin dan membaca diagram batang lagi deh. Apakah kalian senang hari ini? Bingung? Atau sedih? Sedih tidak apa-apa ya, asalkan jangan kelamaan. Tetap semangat. Sampai jumpa. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.